Diketahui pada hari Minggu, 3 Oktober di tahun 2021, diketahui Verrel Bramastra sedang melakukan live di Instagram. Dan uniknya pada live kali ini diketahui Verrel Bramastra bersama keluarganya dan juga tim dari Verrel Bramastra pergi berlibur di sebuah taman hiburan yang ada di kota Jakarta, yaitu pergi ke tempat Dufan. Lalu teman-teman mungkin akan bertanya, lalu ada hal unik apa yang terjadi ketika Verrel Bramastra sedang melakukan live di Instagram? Dan ternyata diketahui ada beberapa hal yang unik, di mana pada menit yang awal dikatakan bahwa Verrel Bramastra ingin naik berbagai macam wahana yang ada di taman hiburan Dufan. Dan diketahui Verrel Bramastra menaiki wahana yang bernama Ontang Anting. Lalu di lain pihak, Verrel Bramastra berjanji akan naik wahana Halilintar. Lalu uniknya pada menit yang kelima lebih 30 detik dikatakan bahwa anak kecil di bawah 12 tahun tidak boleh naik di wahana yang ada di Dufan. Lalu pada menit yang ke-6 lebih 30 detik dikatakan bahwa banyak orang ketika Verrel Bramastra dan juga keluarganya berlibur, diketahui banyak orang yang meminta foto. Dan di sini teman-teman ada hal yang unik, di mana pada live kali ini banyak orang yang bertanya di mana Cici Wilona, dan juga ada beberapa orang yang bertanya di mana Samantha. Dari dua pertanyaan itu diketahui Verrel Bramastra akhirnya pada menit yang ke-11 Verrel Bramastra menjawab bahwa Wilona tidak bisa diajak atau tidak bisa ikut bersama Verrel Bramastra dikarenakan Natasha Wilona sedang melakukan kegiatan syuting. Dan uniknya dari sekian banyak pertanyaan yang muncul, entah kenapa yang dijawab oleh Verrel Bramastra adalah nama Wilona, bukan nama Samantha atau nama yang lain. Kira-kira kenapa ya? Terlepas dari hal itu semua, diketahui sepertinya Verrel Bramastra hanya melakukan live pada saat menaiki satu wahana saja, dan sepertinya di wahana yang lain Verrel Bramastra tidak diizinkan untuk melakukan live di Instagram, sehingga live tersebut berhenti dan hanya terjadi mungkin sangat singkat, mungkin sekitar 9 menit saja. Dan berikut adalah keseruan live Instagram dari Verrel Bramastra ketika berada di Dufan, dan berikut cuplikannya. Apa? Kenapa gitu? Ah lah, lebay lu, lemah jantung, orang naik gini doang guys. Masa baju takut? Jadi ntar kalian nemenin aku ya, habis ini aku mau naik Halilintar, mau naik Tornado. Pokoknya semua yang serem-serem di Dufan pingin naik. Sambil live boleh gak sih gue? Ambil naik Halilintar gue nge-live gitu. Enggak lah gue pegang. Boleh gak sih guys? Ini lumayan panas banget hari ini ya. Halo Taiwan, ni hao. Kak Verrel ganteng banget, thank you. Ada Diego. Ini mah kita dijemur dari tadi. Oh, udah ngegantung. Ngegantung, udah digantung, dijemur ya. Yes, oke okay guys, akhirnya kita naik juga. Okay, let's go. Let's go. Oke okay guys, udah mulai nih. Wiwit ada KPP. Apa sih gear? Oh my god, oh my god. Yes. Yes. Lagi. Lang, ayo lang. Kok gilu sih? Buka tangan, lepas tangan gear, jangan pegangan gear. Ini kincir-kincir atau apa sih? Oh, Ontang Anting. Apa yang ada dulu? Abis ini mau naik Tornado. Coba kita main. Yang lain ya.
ada apa pakai naik ayunan. Oh, agak ngantuk ya guys. Lagi nanti dulu sebentar. Ini doang. Tuh KBP aja nggak teriak. Seneng dia malah. Hi guys. Udah selesai. Jadi ke HP-nya jatuh. Thank you. Udah selesai aman. Kakak, anak kecil boleh masuk enggak sih? Di bawah 12 tahun enggak boleh. Udah selesai gitu dong. Pusing kepala gue. Anjir, tadi pertama first start-nya gue lemes banget. Oke guys, sudah selesai mainannya. Jadi kita akan pindah ke game berikutnya. Bukanya gimana sih ini? Gear, bukanya gimana sih, Gear? Eh Gir. Oke guys, kita akan naik atraksi dan wahana selanjutnya habis ini. Hah? Wibet kenapa? Enggak, itu gak boleh. Kenapa? Itu naik. Mas Jeki naik sama Wibet. Naik kan? Wibet naik kan? Iya. Oh iya, boleh-boleh. Ini foto ini. Boleh. Iya. Ayo dong. Oh, datang aja barang. Ayo. Halo. Foto dong. Ayo boleh. Foto. Ya. Sama-sama. Iya, boleh ayo. Siapa tuh lagi? Udah ya, nanti lagi ya. Sama. Oke guys. Itu live kan? Iya, tadi saya live ambil naik dari tadi. Suara orang kenapa? Terus kita mau kemana nih? Aman kan, Jok? Gue tadi pas first start langsung gitu. Lebay lu, Gir. Live bareng, coba. Ini Arif selalu masuk komen gue lagi, tungguin gue. Coba. Udahlah Ip, lo selalu gitu Ip. Nggak tahu lah. Bail. Udah. Udah tahu pokoknya Ip. Kita nungguin yang lain nggak? Iya, dulu aja. Iya sih, di sama Jos kita beli minuman aja dulu kalau nggak. Iya. Cari tempat yang agak sepi guys. Mas Yaki matahari di situ. Iya. Ini apa nih, snack and juice tutup ya? Nah, kita di sini. Sapa gue dong kak, fans banget nih dari Malaysia. Halo Malaysia, what's up? Oke, istirahat dulu guys, duduk dulu nunggu yang lain. Panas. Apa? Dikin pas pertamanya dulu. Iyalah, tapi gak serem itu. Ya, bentar, boleh pegang sama sini, thank you. Coba Siki. Halo, coba tepak sama siapa? Apa lagi kita? Mau ada yang nyusul? Ada yang nyusul nih.
Ada yang nyusul, ada yang tahu enggak siapa? Tuh, halo Rian di Malaysia. Iya, kita lagi bukan. Damn, you're so red. So hot, G. I'm so red. Guys, katanya aku langsung merah banget, bener nggak sih? Iya, langsung merah banget. Maksudnya aku aja langsung hitam banget, jadi hitam banget. Langsung iya tuh, langsung merah banget, baru bentar doang. Nah, ini baru kelihatan gantengnya. Halo Pangeran, salam dari Maluku. Halo Maluku. Jadi kita masih nungguin yang lain, guys. Lo mau ganti celana apa, Jun? Willow kok gak diajak lagi syuting, guys? Kapan collab sama Willow, Kak? Iya, merah semua. Ya guys, aku tuh gitu guys, kalau misalnya kena panas dikit pasti langsung merah. Jadi kulitnya tuh susah hitam, tapi pasti jadi merah. Terus kalau enggak langsung apa namanya? Melepuh gitu berubah jadi. Ya. Banyak spot buat makan. Mana? Itu ada potato. Mau ke sana? Sananya. Ya deh, gua matiin live dulu deh. Oke guys, enggak gua live, matiin dulu. Mau cari makan dulu. Jadi yang di Dufan kalau bisa spot gue. Ya udah, ya boleh, bye bye.